Halo, Omku, selamat pagi, siang, sore ataupun malam, coba lagi bersama saya Omanisas Burung. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit uh, tentang perawatan burung cendet matahari atau banyak juga ya teman-teman comannya itu menyebutnya dengan cendet macan. Nah, bagaimana sih perawatan cendet matahari ini supaya cepat bunyi yang kita pelihara dari bakalan maupun dari ombiokan ya? Sebenarnya untuk merawat burung cedet matahari itu uh, sangat simpel banget teman-teman, asalkan kita itu uh, rawatnya dengan maksimal ya, dengan pakan yang bagus, terus perawatannya juga benar, terus uh, pakan-pakannya juga uh, sesuai ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama untuk merawat burung cedet matahari itu kita harus tahu dulu ya uh, makanan burung cedet matahari itu nah burung cendet matahari itu beda dengan burung uh, cendet ya burung cend yang cendet atau plentet gitu ya teman atau burung toet gitu ya nah, kalau burung toet itu kan burung predator nah sedangkan burung cendet matahari ini bukan burung predator teman-teman tapi burung ini yaitu uh, burung pemakan buah juga nah jadi pemakan serangga juga dan pemakan buah juga nah tentunya kalau kita rawat sendiri gitu ya teman-teman kita juga harus memberikan uh, buah itu untuk extra foodingnya ya. Untuk buah di sini biasanya saya kasih pepaya atau enggak pisang. Ya terus untuk uh, makanan pokoknya di sini saya kasih fur teman-teman. Nah, untuk fur biasanya pakai fur nembak ya teman-teman ya. Ini banyak banget kok yang jual di toko-toko uh, online. Nah, selanjutnya untuk extra footing nah untuk extra footingnya di sini saya menggunakan uh, jangkrik alam aja nggak pakai ulat nggak pakai keroto cuma jangkrik aja udah bagus kok nah kalau teman-teman udah tahu uh, makanannya ya nah, nanti saya akan lanjut ke perawatan serta nanti uh, settingan harian pakan harian yang pas ya jumlahnya terus uh, nanti seberapa nanti saya akan jelaskan kita mulai dulu dari pagi hari ya teman-teman ya Nah, untuk cedet matahari ini dia paling uh, aktif banget bunyi di pagi hari, teman-teman. Jadi pas uh, kita embun itu pasti burung akan uh, gampang banget untuk bunyi. Jadi untuk burung cedet matahari ini usahakan teman-teman itu setiap pagi di embun burungnya. Habis subuh itu udah di taruh di depan teras gitu. Nah, sampai jam uh, 7 pagi ya, teman-teman ya. Nah, ketika matahari sudah terbit baru kita mulai uh, merawat burung kita ya dari uh, membersihkan sangkar gitu ya teman-teman ya. Membersihkan sangkar, terus kita ganti air minuman juga, terus dicuci juga cepuknya, terus seperti biasa kasihkan for ya teman-teman ya kasihkan for, terus kasihkan extra fooding. Nah, untuk extra fooding di sini Uh, jangkrik terutama jangkrik itu saya kasihkan pagi 5 ekor dan sore 5 ekor teman-teman nah setelah itu saya kasihkan buah teman-teman nah buah di sini teman-teman terserah ya bisa pakai pepaya pisang nah untuk pisang biasanya saya kasihkan satu itu sehari ya teman-teman ya kalau untuk pepaya ya secukupnya aja lah bisa dikira-kira aja nah setelah burung dibersihkan sangkarnya terus sudah dikasih makan gitu ya untuk mandi sih saya biasanya biarkan mandi sendiri aja itu udah cukup kalau teman-teman mau dimandikan keramba atau dimandikan semprot itu juga lebih bagus sih Nah kalau jemur sih saya paling cuma sebentar aja ya teman-teman paling cuma 10-15 menit aja cukup sih setelah itu baru kita uh, taruh aja burung di teras atau di mana gitu ya teman-teman yang penting burungnya itu nyaman nggak takut gitu Nah, apabila teman-teman masih giras, ya usahakan taruh di keramaian. Tapi kalau udah hanteng, tapi kok burungnya jarang bunyi, taruh aja di teras. Nah, untuk perawatan sore harinya sih sama ya teman-teman ya, tinggal kita cek air minumnya, terus cek furnya, masih uh, banyak atau enggak, terus air minumnya juga masih bersih atau enggak, terus ekstra fugginya, yaitu pisang ya teman-teman, untuk pisang. Cek pisang juga, apakah udah bagus atau enggak. Kalau udah enggak bagus, ya tinggal kita ganti aja sedikit sampai besok pagi. Kita berikan sedikit aja, tapi kalau masih bagus, ya biarkan aja teman-teman pisangnya atau pepayanya, ya. Nah, lanjut, kalau sore biasanya itu saya rajin ya untuk melatih burung cendet matahari saya, yaitu dengan memutarkan atau memancing. Suara burung cendet matahari yang gacor, nah, itu sangat bagus banget untuk burung-burung yang masih belum gacor teman-teman. Jadi, untuk memancing emosinya serta memancing birahinya, nah, disitu nanti ya, untuk gunanya uh, latihan pancingan cendet matahari ini. Yang penting, kita lakukan secara konsisten, bisa sore hari, secara konsisten, atau di pagi hari malam pun juga bisa teman-teman karena burung cendet matahari ini kalau bunyi nggak kenal waktu pagi siang sore malam dia pasti bunyi terus kalau udah gacor ya yang penting kita latihannya aja uh, dirajinin ya teman-teman ya terus untuk food juga harus yang bagus terus makanan juga harus tercukupi kebutuhan nutrisi dan gizinya ya teman-teman ya nah kalau teman-teman mau, -teman mau pakai vitamin itu juga boleh kalau untuk vitamin burung pemakan buah bisa pakai vitamin gacor mac yang silver ini juga banyak banget kok yang jual di toko-toko online silahkan teman-teman bisa cari aja nah teman-teman mungkin itu aja ya perawatan cendet matahari cukup simple banget ya uh, intinya tuh di makanannya teman-teman harus tahu ya extra foodingnya terus buahnya yang bagus terus latihan juga pancing ya teman-teman ya untuk harian sih ablak aja itu lebih enak sih menurut saya kalau untuk burung-burung masteran udah cuma itu aja teman-teman dan mungkin itu aja ya video yang bisa saya bagikan jangan lupa setelah menonton video ini di klik like, komen, dan subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kecaman ya oke saya Marius Burung see you next time